Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk cara nak pasang apa ni, vertical tower untuk hidroponik. Sebelum ni saya dah tunjuk cara macam mana nak tebuk lubang dia, nak buat lubang ni, video sebelum ni. So, hari ni saya nak buat ni. Yang pertama sekali saya beli bekas ni dekat Eco, RM2 je, RM2.10 yang satu ni. So dia ada tudung dia. Okey, bekas ini tujuan dia untuk ada tiga sebab. Ada setengah kita boleh guna end cap ni untuk letak kat bawah ni dan pipe lah masuk balik ke tangkungan dia. Saya tak guna benda ni. Saya guna tapuan ni je, bekas ni je. Okey, bekas ni tu, ada tiga sebab pasal apa saya buat dia macam guna bekas ni. Yang pertama sekali, bila kita letak ni, kita ikat sini, letak skru. Yang pertama sekali tujuan dia, kalaulah ada air yang bocor, meleleh, dia masuk balik dalam bekas ni lah. Okey, yang pertama lah. Yang kedua, bekas ni panjang, so kawasan ni ada ruang ni. Saya nak boleh buat satu pot untuk tanam pokok. Okay. Yang ketiga, yang paling penting sekali, bekas ni jadi takungan juga. Sebelum dia masuk ke dalam takungan utama, dia jadi takungan dekat sini. Tujuan dia untuk jika berlaku apa ni, electric blackout ataupun putus bekalan elektrik, pokok-pokok ni still dapat air. Dengan cara saya letak kain ini, tower lama, tower terpakai, saya potong dalam 2 inci lebar dia. So kita masukkan, jadi dia punya sumbu lah. So nanti dekat sini kita letak tower ni dekat macam ni. So kalaulah elektrik tak ada apa semua, sementara nak hidup balik elektrik tu, so tower tu dengan takungan ni boleh tampung air untuk supply dekat pokok-pokok ni. So insyaAllah yang lepas-lepas saya buat untuk satu tangkung ni dengan 19 pokok ni, 19 untuk dalam masa satu hari setengah boleh bertahan. So nanti kalau dah kata panjang, elektrik tu tak ada dalam keadaan panjang pun, kita just tambah air dalam ni. So insyaAllah boleh tahan lah. Okay, itu saja tiga benda, tiga sebab pasal apa saya guna ni bekas ni. Saya tak guna apa ni, end cap ni. Kalau kita guna end cap, kalau ada air meleleh apa semua, air itu akan hilang. So tu tujuan dia. Sekarang ni saya nak tunjuk cara nak pasang benda ni macam mana. Okay. Yang pertama, batang tu tadi saya just ni aluminium terpakai. Jadi saya ambil, saya buat dia punya gantung lah. Saya just screw je kat atas ni. Okay, pasal dia tak berat sangat, saya skru dekat atas ni. So untuk air masuk pula, saya buat L macam ni dan saya tebuk lubang. Ada setengah orang tebuk lubang kiri kanan dekat sini pun boleh, tapi saya tebuk ke bawah macam ni. Jadi nanti saya masukkan pipe ni dekat sikit, tak nampak. Saya masuk ke pipe macam ni, so air ke bawah lah. So kena kain ni ke bawah, jadi pokok-pokok semua tu akan kena lah. So ini untuk air pump, daripada pump. Nanti kita masukkan semua lah ni ke pump. Untuk bawah pula macam tak dia lah, bekas ni nanti untuk pump dah. Bekas ni tadi, nanti saya tebuk dekat sini, saya masukkan ni.
untuk air ke air keluar. Jadi air itu rotate selalu. Masuk ikut sini, dia keluar ikut sana ke takungan, pam tarik balik. Pusing je. Okey. So jom kita tengok macam mana kita buat. Okey, sekarang kita nak tebuk bekas ni. Kita ambil tengah-tengah. Macam inilah. Okey. Okey, ni dah pasang dah. Apa ni? Bekas tu. So bekas tu saya pasang ni lebih buka. Okey. Saya skru ya. Skru, tiga skru dekat usi tu. So ni tempat tangkungan juga lah. Okay, so sekarang dah masuk air. Kita dah masuk air sekarang. Boleh tengok kat sini air dia. Okey, air ni akan kena kain tu. Akan kena kain. Lepas tu kain tu akan meresap lah sampai ke bawah. So kalau tak ada elektrik, nanti kain ni lah yang akan tolong apa ni, support. Okey. Kita punya sistem aeroponic tower ni, vertical, dah siap, dah air dah, dah masuk dah. Tengok dia punya apa ni, air. So dekat sini nanti kita boleh tanam lagi. So kita boleh monitor air daripada sini pun kita boleh lah monitor air. So yang ni kita ada space lubang sikit untuk kalau lah kata air terkeluar ke apa ke, dia masuk balik dalam ni. Jadi baja tu tak hilang lah. Okey. So ni saya nak tunjuk pokok yang saya semai hari tu. Dan kita just masuk je dalam ni. Okey. Siap. Dah siap dah kita punya aeroponik. So sekarang ni saya nak tunjuk cara air ni berjalan lah. So ni atas ni air masuk daripada kita panggil tempat simpan air lah, ataupun tangki ke takungan lah, takungan dekat sebelah sana saya buat. So air masuk sini dan air akan turun masuk dekat bawah ni, dan dia akan pergi balik ke tempat takungan lah. Takungan saya buat dekat sini, dekat belakang ni. Ni tong barang sebenarnya. So ni pump. Okey, ni pump. Pump ni saya beli 25 watt. 25 watt kalau ikut dia punya boleh tarik air
ke atas. Dia kira ke atas. Ke atas boleh tarik 1.8 meter. So saya punya ketinggian tower tadi tu lebih kurang 1.5 je. So dia punya ni kira okey lah, cantik lah. Kelajuan apa semua kira cantik. Ni pump. Ni air keluar tadi yang dekat bawah. So dia rotate lah air ni. So air ni saya dah letak baja AB. Okay, so kalau nak tengok cara bacuhan baja, tengok video akan datang.